Pemirsa, calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menghadiri program makan siang gratis yang diikuti ribuan kader Partai Golkar dan warga di Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ribuan warga menghadiri program makan siang gratis di Stadion Pakansari Cibinong hari Sabtu. Selain Prabowo, acara juga dihadiri petinggi Partai Golkar termasuk Ketua Umum Erlangga Hartanto. Prabowo Subianto tampak ikut memasak roti yang kemudian disantap bersama. Erlangga Hartanto mengatakan makan siang gratis merupakan program yang digagas sejak lama dan masuk dalam program Peduli Rakyat jika Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka terpilih dalam Pilpres 2024. Prabowo mengatakan roti dengan bahan tepung terigu dan telur mengandung karbohidrat dan protein serta menjadi salah satu menu favorit masyarakat.